Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini, kita akan merajut tas dengan teknik mozaik motif berbentuk kupu-kupu seperti yang terlihat pada video. Di sini saya merajut menggunakan benang politik merek Onitsuka. Benang ini ply-nya besar atau D30. Di sini saya memakai dua warna, yaitu warna navy atau dongker dan warna abu-abu. Warna utama yaitu navy. Di sini saya menyiapkan dua gulung benang dan ada sisa seperti yang terlihat pada layar. Sedangkan yang warna abu-abu dari satu gulung masih ada sisa seperti yang juga ada pada layar. Jadi warna navy bisa disiapkan dua gulung, nanti ada sisa. Sedangkan yang warna abu-abu bisa disiapkan satu gulung, nanti juga tetap ada sisa. Tapi ini semua tergantung pada ukuran tas yang teman-teman buat. Tas yang saya buat lebarnya ini 26 cm, tinggi 24 cm, lalu alas ya bagian samping ini kurang lebih 6,5 cm ya ketebalannya atau lebar alasnya. Di sini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm, kemudian menyiapkan korek api untuk memotong benang. Stitch marker, siapkan cukup banyak untuk memudahkan penandaan, dan jarum tapestri untuk membantu merapikan ekor benang. Baik, teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Motif mozaik yang akan kita buat adalah kelipatan 24. Ya, jadi di sini opsional, teman-teman akan merajut dengan pembuatan motifnya itu memutar atau motif tidak terputus atau motifnya terputus. Nah, ini saya tunjukkan contoh dari pembuatan. Kalau motifnya ini memutar atau tidak terputus, contohnya aja seperti ini ya. Jadi depan, belakang terus memutar begitu ya. Kita merajutnya tidak terputus motifnya. Contoh lagi yang lain seperti ini ya, depan belakang terus aja merajutnya. Maka penghitungan alasnya nanti kita akan buat jumlah stitchnya dengan rumus yang ini. Sedangkan kalau nanti motifnya itu terputus hanya di bagian ini saja, begitu ya, bagian sampingnya itu tidak lanjut dengan polanya, maka kita nanti akan menggunakan rumus penghitungan yang ini. Nah, di sini kalau teman-teman mau yang motifnya memutar atau tidak terputus, saya sarankan jumlahnya adalah genap. Jadi, misal mau membuat di bagian depan itu dua motif, lalu bagian belakang juga dua motif, maka kita kalikan 4. Atau misal depan hanya satu motif, belakang juga satu motif, berarti 2 kali 24. Usahakan atau hindari jumlah pengali yang depan ini, bilangan ganjil, tolong itu dihindari supaya hasil motifnya tepat center atau berada di tengah, tidak ada yang terputus atau agak miring di samping, begitu ya. Bebas, jadi nanti jumlah stitch dari alas itu berdasarkan teman-teman ingin motifnya ada berapa. Kalau misalnya mau 6, begitu ya, 6 kali 24, jadi total dari alas, entah bentuk lingkaran, entah oval, entah persegi panjang, atau segi 4, itu berarti totalnya kalau ini adalah 144 ya. Kalau ini berarti 48, kalau yang ini berarti 96 ya, begitu. Jadi jumlah stitchnya
satu keliling ini, satu putaran ini adalah sesuai dengan motif mana yang jumlah yang mana yang mau dibuat begitu. Sedangkan kalau motif terputus, rumusnya sedikit berbeda. Jadi tetap bagian depan pengalinya ini bebas ya. Kalau yang motif terputus mau jumlahnya ganjil, genap, it's okay. Karena dia akan terputus, jadi tidak akan khawatir dia apa namanya ya, mengsle begitu ya posisinya. Asalkan kita peletakannya dipaskan di tengah karena dia terputus. Kalau yang memutar ini kan otomatis dia akan memutar terus. Kita tidak bisa bagian yang pertengahan itu, misalnya kalau dengan 5, kalau dengan perkalian 5 begitu ya, nanti otomatis misalnya ini adalah motif utuh, nah yang sini akan ada terlihat hanya sebagian, begitu loh maksudnya kalau yang dengan angka ganjil. Sedangkan kalau yang motif terputus, ini dia independen lah begitu ya, katakanlah begitu, karena dia bisa penempatannya seperti tadi hanya satu kali, juga bisa dipaskan motifnya berada di tengah, lalu bagian samping-samping tinggal kita tambah dengan DCFL begitu, atau mau SCBL bebas ya. Jadi di sini motif terputus bisa satu seperti yang saya buat tadi, yang ini ya, ini hanya satu motif di depan saja, misalnya satu begini, 1 kali 24 berarti dia 24, lalu harus ada plus satunya ini. Jadi ini di plus 1, 24 tambah 1 sama dengan 25. Minimal saya harus membuat di bagian depan minimal 25. Nah, karena ini innernya itu kalau 25 masih kurang ya, nggak muat, jadi saya akan tambah. Saya tambah di samping-sampingnya begitu beberapa stitch, sehingga nanti bagian ini tinggal saya tutup dengan DCFL, bagian ini juga dengan DCFL begitu. Jadi minimal harus memuat 25, bisa plus misalnya mau samping ditambah 2 dan kanan kiri masing-masing 2, berarti 2 plus 2 sama dengan 29. 29 sisi depan, sisi belakang 29, berarti total 58 gitu ya. Depan belakang 29 kali 2, 58. Nah, kali ini yang kita buat adalah nanti motif terputus. Jadi, di sini saya akan tampilkan motifnya 2 kali. Berarti kita nanti minimal membuat 2 kali 24 plus 1. Ini adalah 48. Kemudian plus 1 ini jangan lupa sama dengan 49. Jadi ke samping ini minimal 49. Ya. Berarti nanti yang belakang juga otomatis ada 49. Ada mau lebar? Tentu saja boleh ya. Misal mau 10 row atau mau lebih atau kurang dari itu juga tidak apa-apa. Jadi minimal sudah mengandung atau sudah include 98, 2 kali 49, 2 kali 49 plus lebarnya, mau berapa stitch, begitu ya. Jadi ini nanti misal, ini hanya misal aja ya, nanti masing-masing kan bisa disesuaikan aja. Misalnya 10 row, begitu, ini juga 10, berarti tambah 20, berarti ini 98 ditambah 20. Betul ya teman-teman? 98 tambah 20 berarti 118. Total nanti kita minimal kalau mau seperti ini adalah 118 stitch. Itu untuk bagian alasnya. Nanti ke atas kita merajut bersama. Untuk membuat bagian alas, di sini saya akan memakai warna navy.
Sebelum memulai perajutan, karena saya akan menggunakan foundation berupa I-cord, jadi saya sisakan dulu I-cord benang ini kurang lebih 1 meter, lebih baik lebih daripada kurang gitu. Atau kalau teman-teman mau pakai chain juga silahkan ya teman-teman. Di sini kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian benang yang sudah disiapkan ini tadi kita arahkan ke depan hardpan. Jangan terlalu rapat supaya nanti lebih mudah merajutnya. Nah, seperti ini. Lalu kait benang. Ini sudah membuat satu, dua, tiga. Seperti ini aja cara membuat I-cord-nya. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Ini saya akan bentuknya alasnya persegi panjang, jadi yang mudah saja ya. Jadi lurus aja begitu, tidak perlu memikirkan increase dan sebagainya. Jadi saya akan buat 49 buah ya, 49 stitch. Jadi nanti tinggal meneruskan untuk membuat SC di bagian alasnya ini. Silahkan diteruskan dulu, saya akan membuat 49. Setelah membuat 49 I-cord-nya di sini, saya pasang stitch marker untuk menandai stitch paling pertama, kemudian juga stitch yang paling akhir. Kemudian di sini kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu isi di setiap stitch dengan satu SC. Ini row 1, jadi kita buat 49 SC. Silahkan diteruskan sampai dengan stitch paling ujung. Ini saya sudah sampai ujung. Lalu di sini kita akan balik rajutan kita. Tambah dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu kembali buat satu SC di setiap stitch-nya. Kalau teman-teman tidak ingin ada tampilan tonjolan seperti ini, maka sini saat dibalik tanpa tambahan satu chain. Jadi bagian ini tonjolannya tidak terlalu besar seperti kalau memakai tambahan satu chain. Tapi ini opsional aja ya teman-teman, kalau suka yang ada tambahan satu chain karena dirasa lebih mudah, silahkan pakai tambahan satu chainnya. Oke, ini pasang stitch marker di stitch paling pertama, kemudian rajut sampai dengan stitch yang paling ujung lagi sebelah sini yang ada stitch markernya. Ini di samping terlihat seperti ada tampilan ini bukan stitch ya teman-teman. Tadi jangan lupa bahwa ini adalah tambahan satu chain setelah membuat I-cord ya. Jadi ini tolong diabaikan. Nah, itu makanya kenapa lebih baik kita beri stitch marker di ujung dan ujung, terutama bila masih di awal-awal perajutan. Kalau sudah agak tinggi kan kita bisa melihat ya sampingnya. Kalau masih tetap lurus berarti tidak ada yang keliru. Kalau sudah mulai agak menggok atau tambah melebar berarti ada keliru. Lebih bagus lagi kalau setiap selesai satu row dihitung jumlahnya adalah tetap 49. Silahkan dirajut sampai dengan lebar yang diinginkan, mau sampai berapa row tidak masalah. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Untuk bagian alas punya saya cukupkan sampai segini. Ini
10 row ya, saya tandai tiap row-nya. Ini saya juga tidak ingin ada dedel ya teman-teman, jadi saya berusaha untuk menandai di setiap pergantian row. Yang terpenting adalah jumlah stitch di bagian yang panjangnya ini. Bagian panjangnya ini jumlah stitch-nya pas dengan kebutuhan motif ya, sesuai dengan rumus yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, di sini punya saya kan 2 kali 24 48 plus 1 49. Jadi sudah pas. Yang penting adalah salah satu sisi ini jumlah stitch-nya adalah pas sesuai dengan kebutuhan motif. Sedangkan yang 3 sisi lainnya ini bebas, sudah tidak berpengaruh pada motif ya. Oke. Setelah selesai sampai di row 10 ini, berikutnya saya akan naik ke bagian badan. Nah, mungkin kalau teman-teman suka bagian pinggir ini diberi SC keliling lagi, silahkan ya. Saya tidak. Jadi saya akan langsung rajut. Ini saya balik dulu ya. Saya tambah dengan 2 chain. Tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat DC di setiap stitch-nya. Kalau teman-teman ingin bagian pinggiran ini terlihat seperti ada garis, bisa membuat DC tetap, tapi di bagian back loop saja. Ini opsional aja ya teman-teman, sukanya yang bagaimana. Oke, mau ada tampilan batas seperti ini silahkan, tidak juga silahkan, tidak masalah. Jadi nanti ketika badan tas berdiri, nah dia lebih tegak ya, hasilnya lebih tegak kalau di posisi back loop begini merajutnya. Silahkan dibuat dulu 1 DC di setiap stitch sampai bagian sudut. Mau ditambah dengan increase boleh, mau langsung aja juga boleh. Yang penting bagian salah satu sisi nanti harus tetap jumlah stitch-nya sesuai dengan pola ya. Sedangkan 3 sisi lainnya bebas. Ini saya sudah hampir di ujung ya, baru sampai di stitch ke 48, mau stitch ke 49 ditandai dengan warna pink ini. Stitch ke 49 saya, dan ini juga menandai row ke 10 saya. Jadi di sini saya akan merajut 2 ya. Satu sebagai stitch ke 49 nanti di bagian back loop sini, dan satu lagi di bagian sini sebagai stitch untuk row ke 10. Lanjutnya nanti row 9, 8, 7 begitu ya. Jadi di sini akan saya lepas dulu. Saya buat di bagian back loop. Kemudian satu lagi di bagian ini. Jadi di bawah 2 loop sekarang. Ini untuk mengisi row 10 saya ya. Berikutnya mengisi row ke 9 saya. Lanjut row ke 8. Nah, begitu ya.
Diteruskan dulu sampai dengan di bagian yang sebelah sini, ujung. Ini saya sudah mau di bagian ini ya, sudah hampir ujung yang sebelah sini. Kalau ini tadi adalah row 1, maaf, row 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sekarang akan merajut untuk row 1. Jadi di bagian lebarnya ini sudah pas ya, 10 row. Lalu saya akan merajut untuk bagian yang panjangnya sini lagi. Nah, untuk bagian panjang, jangan terkecoh oleh tampilan ini. Ini adalah slip knot. Pertama kali kita merajut untuk bagian I chord. Nah, jadi stitch-nya adalah yang sebelah sini ya. Yang ini kita abaikan. Langsung di bagian ini kita rajut. Sambil hitung ke samping, nanti total adalah 49 ya. Silakan diteruskan dulu. Membuat 1 DC di setiap stitch sampai dengan bagian ini. Nah, ini yang saya tandai oranya adalah yang awal sekali, yang tampilan chain ya, yang harus diabaikan. Jadi ini juga saya lepas aja, abaikan aja. Nanti berarti merajutnya sampai stitch yang terakhir ini. Silahkan dilanjutkan. Saya sampai di ujung yang ada stitch marker oranye. Ini stitch ke-49 saya. Kemudian bagian ini saya pasangi juga stitch marker untuk menandai pergantian row-nya ya. Sebenarnya kelihatan ya teman-teman, ada kayak lubang-lubang gitu. Nah, ini hanya untuk memastikan supaya saya tidak ragu-ragu dalam merajut, juga untuk mengurangi kemungkinan kesalahan posisi merajut. Pastikan jumlahnya sudah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai di bagian ungu. Jadi jangan tergoda untuk merajut di bagian ini juga. Kalau memang sudah dipastikan posisinya adalah di tempat yang kuning, maka rajutlah di kuning. Jangan terus jadi pengen ngerajut juga di sini gitu ya. Jadi nanti jumlah stitchnya malah jadi tidak sesuai dengan hitungan awal. Jadi kita itu harus apa ya, kuat iman lah. Jangan tergoda gitu ya. Kalau ada kelihatan ada kayak lebihan gitu, jadi pengen ngerajut situ, memang jadinya kurang rapat begitu ya, tidak apa-apa ya, emang begitulah gitu ya. Oke, posisikan aja. Ups, maaf, terlepas. Agak ditarik ya supaya bagian lubangnya tidak terlalu besar. Nah, silahkan dirajut seperti ini di setiap pergantian row-nya sampai dengan yang ditandai terakhir ini. Setelah sampai di sini, kita akan buat slip stitch untuk mengakhiri round 1 bagian badan tas ini, tapi ini tidak masuk dalam motif ya teman-teman, masih round persiapan aja. Slip stitchnya adalah ke DC pertama kita. Di awal ini saya buat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun, jadi kita abaikan, kita slip stitch di DC pertama. Untuk membuat slip stitchnya bisa cara biasa seperti ini, bisa juga kalau mau ditarik dari arah belakang, mana aja deh yang menurut teman-teman lebih mudah ya, silahkan dilakukan aja begitu. Seperti ini ya, untuk round 1 sudah selesai. Lanjut round 2, berarti kita tinggal membuat DC lagi ya di setiap stitch. Round 2, round 3 sampai dengan beberapa round, terserah teman-teman mau tingginya seberapa nanti ya. Masih round persiapan, itu bebas mau berapa saja jumlah round yang dibuat.
Nanti kalau sudah masuk motif, baru kita saklek ya, mengikuti motifnya. Kalau masih round persiapan, bebas aja karena nanti berhubungan dengan tinggi tas yang diinginkan. Silahkan dirajut dulu DC di setiap stitchnya. Dan membuat DC-nya adalah DC biasa ya, jadi menembus dua loop seperti ini. Bukan di back loop saja atau di front loop saja, bukan ya, tapi DC normal, DC biasa seperti ini. Silahkan diteruskan terlebih dahulu perajutannya. Ini punya saya untuk bagian yang bawah. Saya cukupkan sampai dengan membuat 4 round ya. Round pertama yang tadi di bagian back loop, lalu 3 round DC normal ya. Berikutnya kita akan ganti warna benang dengan benang yang kedua. Di sini saya pakai warna abu-abu. Jangan lupa untuk membuat slip knot. Ini setelah membuat slip stitch di sini, kita kait. Lalu buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita kali ini membuat SC di bagian back loop. Jadi kita buat SCBL all ya. Jadi di semua stitch silahkan buat SC pada bagian back loop. Nah, seperti ini. Memasukkan hakpennya hanya di loop yang belakang atau yang dekat dengan jari tengah saya. Nah, di sini. Oke. Jadi tidak masalah tadi bagian ini teman-teman mau berapa round. Berikutnya hanya membuat satu round SCBL. Silahkan diteruskan. Nanti setelah selesai membuat SCBL ini, round persiapan kita sudah selesai dan siap untuk masuk ke bagian motif. Sesampainya di akhir round, kita akan akhiri dengan slip stitch. Lepas dulu hakpen ya, seperti biasa. Kemudian tarik. Oke. Warna biru juga ditarik ya, supaya bagian ini lebih rapat. Di sini setelah selesai, ini berarti round persiapan sudah selesai, bentar lagi masuk ke motif. Nah, di bagian pergantian round ini tampilannya sedikit kurang rapi begitu ya, ini seperti ini. Tidak apa-apa, sudah tidak bisa terelakkan lagi. Jadi untuk masuk ke motif, kita tidak akan pakai sisi yang bagian ini, karena nanti kalau motifnya di sisi ini, otomatis bagian pergantian round akan lebih mudah terlihat dari depan ya, kalau memang ini yang mau dijadikan depan atau motif. Solusinya adalah kita akan pindahkan motifnya ke bagian yang sekarang dianggap sebagai sisi belakang begitu ya. Jadi kita akan pasang atau buat motifnya adalah di sini. Jadi kita akan pasang stitch marker di sini. Nah, ini saya sudah tandai punya saya sesuai dengan jumlah stitch yang saya butuhkan ya. 2 kali 24 48 plus 1 jadi 49. Atau kalau teman-teman mau lebih mudah atau untuk memberi ancer-ancer meletakkannya di mana, cek bagian sini, ini yang teman-teman buat di awal ya, yang ada back loop yang paling ujung. Nah, tarik ke atas seperti itu. Nah, lalu pasang stitch marker seperti ini juga. Ini tarik ke atas di sini. Lalu untuk memastikan, hitung jumlah stitch dari stitch marker ini sampai dengan stitch marker ini. Apakah sudah pas, yaitu 49 kalau punya saya, atau punya teman-teman berapa ya.
Sudah pasang dua stitch marker ini untuk menandai. Lalu pasang satu lagi stitch marker di stitch ke-25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 di sini. Kenapa saya pasang di stitch ke-25? Ini untuk membantu kita menandai aja ya. Satu pola itu kan membutuhkan satu kelipatan polanya itu 24. Nah, sampai sini. Jadi nanti di stitch ke-25 berarti kita sudah mengulang untuk set yang kedua gitu. Sampai stitch ke-48. Nanti stitch ke-49 itu polanya adalah sama dengan stitch pertama. Stitch pertama ini tidak masalah mau SC atau DC, berarti tambahkan di sini. Lakukan atau rajut di stitch ke-49. Begitu ya. Jadi, nanti kita lakukan bersama supaya tidak bingung. Sekarang tandai dulu seperti ini dulu. Lalu di sini kita akan mulai sudah masuk ke motif ya, teman-teman. Oke. Ini kita kait. Setelah tadi membuat slip stitch ya, kait warna navy, lalu yang warna abu-abu tarik sampai rapat bagian belakang. Warna navy kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Setelah itu kita buat SCBL di setiap stitch, jumlahnya sesuaikan dengan milik teman-teman, karena untuk bagian lebar yang ini kan tidak sama ya di tiap rajutan. Misalnya teman-teman mau lebar sekali atau tidak terlalu lebar. Nah, jadi yang terpenting adalah kita sudah lakukan SCBL sampai dengan nanti di stitch sebelum stitch marker biru. Jadi di sini ya, silahkan buat SCBL aja sampai di sini. Baru nanti di sini kita lakukan sesuai dengan polanya. Untuk pola motif di sini kita buat 5 DCFL. DCFL berarti kita membuat DC seperti biasa, lilit benang satu kali. Tetapi masuknya adalah pada loop, front loop yang ada di sini ya. Jadi kita akan turun 2 round, 1 2. Di sini kita masuk di bagian front loop yang ada di sini. Makanya kenapa ditulis DCFL, yaitu membuat DC di bagian front loop. Seperti ini. Oke, bisa pasang stitch marker lagi. Walaupun sebenarnya sudah terlihat ya, bedanya nanti berhentinya membuat SCBL di sisi sebelah sini begitu ya. Ini hanya untuk memudahkan atau memastikan aja. Lanjut, itu DCFL yang satu sudah membuat 2, 3, 4, 5. Kemudian lanjutkan dengan 2 SCBL. Berarti membuat 2 SC di bagian back loop. Di sini kita lewati ya sebanyak 5. Barusan karena kita membuat DC-nya 5, berarti yang dilewati juga 5. 1 2 3 4 5. Berarti kita mulai di stitch yang sebelah sini. 2 SCBL, 1 2. Kemudian 11 DCFL. Jangan lupa turun
satu, dua, teruskan sampai 11. Setelah 11 DCFL, dilanjutkan dengan 2 SCBL. 1, 2, lalu 4 DCFL. 1, 2, tiga, empat. Nah, ini adalah pola utama ya teman-teman untuk satu set di round 1. Kemudian nanti untuk set yang kedua, berarti kita mengulang lagi dari awal ya, 5 DCFL, 2 SCBL, 11 DCFL, 2 SCBL, kemudian 4 DCFL. Nah, 4 DCFL akan berhenti di sini. Sedangkan kita nanti sampai di stitch marker biru, berarti ditambah dengan satu stitch yang paling awal dari pola kita. Paling awal dari pola kita adalah DCFL ya. Jadi tambah dengan 1 DCFL. Itu kenapa pada pola yang tertulis di video ini, untuk 1 DCFL yang ini nanti warnanya akan berbeda daripada yang ini. Berarti kalau yang warna putih itu adalah pola utama, sedangkan yang tambahan yang di belakang ini nanti dengan warna lain. Jadi kalau teman-teman mengulang itu lakukan dengan motif yang tertera dengan warna putih. Sedangkan yang tambahannya ini adalah opsional ya. Kalau teman-teman yang memutar, yang tidak terhenti motifnya, yang tidak terhenti seperti saya, bagian yang ini yang dicetak dengan warna berbeda ini tidak perlu dilakukan. Jadi hanya melakukan motif utama, langsung kembali ke motif utama, begitu terus aja memutar sampai dengan selesai. Tapi kalau yang terhenti atau terputus seperti saya, yang satu stitch tambahan ini wajib dibuat. Supaya apa? Supaya hasilnya menjadi seimbang atau balance ya. Jadi silahkan diulang lagi polanya dari awal, 5 DCFL, 2 SCBL, 11 DCFL, 2 SCBL, dan 4 DCFL terlebih dahulu. Nanti tambahannya kita lakukan bersama sembari kita menuju akhir round 1. Setelah set pengulangan yang kedua selesai, di sini berarti kita buat 1 DCFL. Ya, sudah. Lalu bisa pasang stitch marker biar nggak lupa. Sisa stitch ini kembali diisi dengan SCBL sampai dengan ketemu di sini, lalu buat slip stitch. Cara membuat slip stitchnya tetap seperti sebelum-sebelumnya. Masuk dari bagian belakang, kait, lalu ganti dengan warna yang berikutnya, tarik, nah, seperti ini, lalu buat satu SC, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian dilanjutkan dengan membuat SCBL sampai dengan stitch sebelum dimulainya motif ya. Jadi nanti untuk bagian pembuatan SCBL ini tidak akan saya tunjukkan lagi di video. Jadi ini munculnya atau ketemunya lagi kita selalu ketika sudah pada bagian motif ya, bagian SCBL dan bagian pembuatan slip stitch ini tidak akan saya munculkan lagi di video ya. Jadi ini nanti tidak akan berubah, bagian ini terus aja buat SCBL begitu sampai di sini, baru nanti kita ketemu untuk merajut bersama bagian motif
Lalu untuk setelah selesai bagian motif, bagian ini juga tidak akan saya munculkan. Langsung nanti ketemu lagi di motif untuk round selanjutnya, begitu ya. Silahkan diteruskan dulu sampai di sini, nanti kita ketemu untuk pembuatan motifnya. Motif round 2, kita buat 6 SCBL. 1, 2, 3. Pasang boleh, tidak juga boleh, atau supaya tidak perlu bongkar pasang atau lepas pasang stitch marker, bisa pasang di bagian ini ya. Jadi nanti tinggal mengecek ke bagian atas. Tinggal diluruskan aja, berarti ini adalah stitch pertama ya, jangan sampai keliru. Kita ulang 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Kemudian 1 DC FL. Nah, ini kita paskan seperti ini. Ada 2 stitch ya. Yang ini sudah dipakai ini garis lurusnya, berarti kita DC FL-nya di stitch yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian 11 SCBL. 1 2 teruskan dulu sampai di sini. Setelah selesai 11 SCBL, 1 DC FL. Kemudian 5 SCBL. 1 2 3 4 5. Ini satu set pengulangan pola kita, motifnya. Nanti diulang dari stitch marker kuning ini sampai satu stitch sebelum stitch marker biru. Selesai pengulangan atau set yang kedua. Sini kita berarti tambah dengan 1 SCBL. Ya, lalu dilanjutkan di sini SCBL saja semua, lalu akhiri dengan slip stitch, ganti dengan warna navy lagi, lanjutkan dengan SCBL sampai nanti di sini, lalu kita akan ketemu untuk motif round 3. Di round 3 kita buat 6 DC FL. 1 2 3 sampai di sini ya. 4 5 6. Kemudian 2 SCBL. 4 DCFL. Ini posisinya 2 3 dan 4. 1 SCBL. 4 DCFL. 1 2 3 4, lalu 2 SCBL, dilanjutkan dengan 5 DCFL. 1 2
ke empat dan lima. Berikutnya tinggal mengulang polanya dari awal hingga akhir sampai di stitch yang sebelum stitch marker biru. Dan di sini setelah set pengulangan yang kedua selesai, kita buat 1 DCFL. Kemudian tinggal membuat SCBL kembali ya. Lalu ganti warna benang dan nanti kita ketemu menjelang motif round 4. Di round 4 kita buat 6 SCBL. 1 2 3 4 5 dan 6. Kemudian 2 DCFL. 1 2. Dilanjutkan dengan 4 SCBL. 1 2 3 dan 4. Lalu 1 DCFL. Empat SCBL, 1 2 3 4, 2 DCFL, 1 2, 6, 5 SCBL, 2 3 4 5 seperti ini. Silahkan diulang polanya sampai di stitch yang sebelumnya stitch marker, lalu di stitch yang paling akhir kita tambah 1 SCBL ya. Lalu tinggal membuat SCBL dan slip stitch SCBL lagi dengan warna navy dan kita ketemu nanti menjelang motif round 5. Untuk round 5 kita buat 6 DCFL. 1 2 sampai di sini. Lalu 4 SCBL. 1 2 3 dan 4. 2 DCFL. 1 2. Setelah itu 1 SCBL, 2 DCFL, 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Dilanjutkan dengan 5 DCFL. 1 2 3 4 dan 5.
pas ya, sampai dengan stitch sebelum stitch marker kuning. Ini untuk satu set pengulangan pola kita round 5. Silahkan diulang lagi satu kali. Kemudian di stitch yang terakhir di sini kita buat 1 DCFL ya, nanti di sini. Silahkan diteruskan SCBL slip stitch, kemudian ganti warna SCBL, dan nanti kita ketemu di sini menjelang round 6. Untuk round 6 kita buat 6 SCBL. Dilanjutkan dengan 4 DCFL. Kemudian 2 SCBL. Lalu 1 DCFL di bagian ini, dilanjutkan dengan 2 SCBL, 1, 2, lalu 4 DCFL ya di sini. 1, 2, 3, 4. Lalu diteruskan dengan 5 SCBL di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan diulang polanya satu kali lagi ya untuk set yang kedua. Dan di ujung sini nanti silahkan dibuat 1 SCBL. Lalu lanjutkan SCBL, buat slip stitch, ganti warna benang dengan warna navy. Buat SCBL sampai di sini, nanti kita ketemu menjelang motif round 7. Di round 7 di sini kita buat 5 DCFL. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oops, maaf. Ini DC ke-5 saya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjutkan dengan 6 SCBL. Jadi dimulai dari yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Setelah itu 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 6 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Dilanjutkan dengan 4 DCFL. Mulai dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya tinggal mengulang pola satu kali lagi
Dan nanti di stitch terakhir sini tambah dengan 1 DCFL ya. Jadi sementara ini bentuknya adalah seperti ini. Oke. Silahkan diteruskan dulu perajutannya sampai nanti setelah membuat SJBL sampai sini kita akan lanjut ke round 8. Sekarang di round 8 kita buat 5 SJBL. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian 6 DCFL. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua yang abu-abu ini kita buat DCFL. Lalu setelah selesai membuat 6 DCFL, kita buat 1 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 6 DCFL lagi di sebelah sini. Oops. Ini DCFL saya yang keempat. Kemudian di sini 5 dan 6 di sebelah sini. Setelah membuat 6 DCFL, berikutnya kita buat 4 SCBL. Oops, maaf lepas. 1 2 3 4. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola kita ya, dimulai dari yang sini. 5 SCBL, 6 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 6 DCFL dan 4 SCBL sebelah sini. Diulang, nanti di stitch terakhir kita tambah dengan 1 SCBL. Lalu lanjutkan dengan SCBL, slip stitch, ganti warna benang, buat lagi, dan kita nanti ketemu ketika akan masuk ke round 9. Untuk round 9, ini pengulangan yang pertama sudah saya buat. Nah, sekarang kita akan merajut di sisi atau di bagian pengulangan yang kedua. Sama aja ya polanya kan, kalau yang pertama sama yang kedua. Di sini kita buat 5 DCFL. 1 2 pasang stitch marker. 3 4 kemudian di sini adalah DCFL ke 5. Dilanjutkan dengan 6 SCBL. Jadi di bagian abu-abu ini semuanya kita buat SCBL. Sekarang di round 10 kita buat 7 SCBL di sini. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Lalu dilanjutkan dengan 4 DCFL. Berarti yang sebelah sini ini sudah terpakai ya, lurusnya ini 1, 2 ini sudah. Berarti di 4 stitch ini kita buat DCFL-nya. 1
3 dan 4. Setelah itu 1 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, lalu 4 DCFL, 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya tinggal membuat 6 SCBL. Nah, ini disesuaikan dulu ya, biar teman-teman tidak keliru meletakkan atau memposisikan stitch-nya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi pas persis sebelum yang ada stitch marker. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 10. Nanti silahkan diulang ya untuk set pengulangan yang kedua, dan di stitch terakhir dibuat 1 SCBL. Oke. Nanti kita ketemu menjelang round 11. Lanjut ke round 11. Sekarang di sini kita buat 4 DCFL. 1 2 3 dan 4. Kemudian 7 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di stitch dari sini sampai dengan sini ya, sampai sini buat SCBL nya kemudian 1 DCFL di sini, lalu 1 SCBL, 1 DCFL, kemudian 7 SCBL ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dan 7, lalu 3 DCFL, 1, 2, dan 3. Oke, ini satu set pengulangan pola kita sudah selesai seperti ini. Silahkan diulang untuk set pengulangan kedua, dan di stitch terakhir nanti tambah dengan 1 DCFL. Di round 12 kita buat 4 SCBL. 1 2 3 dan 4. Lalu 7 DCFL. Jadi di semua yang warna abu-abu ini kita isi dengan DCFL. 1 2 dan setelah membuat DCFL yang ke 7 dilanjutkan dengan 3 SCBL. 1 2 3. Kemudian 7 DCFL di bagian yang sebelah sini. 1 2 diteruskan dulu sampai yang sebelah sini ya. 7 DCFL lalu 3 SCBL.
Berikutnya, tinggal mengulang dari awal hingga akhir pola untuk set pengulangan yang kedua, dan di stitch terakhir nanti ditambah dengan 1 SCBL. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk round 12. Sekarang round 13 kita buat 3 DC FL. 1 2 kemudian 3. Lanjutkan dengan 8 SCBL. Berarti dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai di sini batasnya. Dari sini sampai dengan yang sebelah sini. Setelah SCBL yang ke-8, kita buat 1 DCFL, 1 SCBL, kemudian dilanjutkan dengan 1 DCFL di sini, lalu 8 SCBL kembali ya. 1 2 3 4 5 6 7 sampai dengan yang di sini 8. Silahkan dibuat dulu 8 SCBL. Setelah selesai membuat 8 SCBL, dilanjutkan dengan 2 DCFL. Seperti ini, satu set pengulangan pola kita. Berikutnya tinggal mengulang polanya dari awal ya. Di sebelah sini untuk set pengulangan kedua, kemudian di stitch terakhir kita tambah dengan 1 DCFL. Berikutnya tinggal membuat SCBL. Kembali ganti warna benang dan kita nanti ketemu di sini untuk round 14. Di round 14 kita buat 3 SCBL. 7 DCFL. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, jadi sampai di bagian ini saja untuk membuat DCFL-nya. Lalu setelah 7 DCFL, kita buat 5 SCBL. Dimulai dari yang sini. Satu, dua, tiga, kemudian empat, dan 5. Lalu sejak stitch yang ini kita buat DCFL, yaitu 7 DCFL ya. 1 2 3 4 5 6 7 sampai yang di bagian ini. Jadi nanti hasilnya balance dengan yang sebelah sini. Silakan diteruskan dulu buat 7 DCFL. Dan setelah selesai DCFL yang ke-7, kita lanjutkan dengan 2 SCBL di sebelah sini. Inilah satu set pengulangan motif kita. Nanti tinggal mengulang untuk set yang ke-2 di sebelah sini. Dan di stitch terakhir ditambah dengan 1 SCBL. Kemudian tinggal diteruskan SCBL sebelah sini, ganti warna benang, buat SCBL sampai dengan bagian ini. Lalu nanti kita ketemu untuk merajut round 15. Sekarang round 15 kita buat 2 DCFL. Sini 1 2. Lalu 8 SCBL dimulai dari sini. 1 2 diteruskan 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti sampai di sebelah sini.
Nah, ini saya sudah selesai SCBL yang ke-8 ya, persis di sini. Oke, ini saya lepas. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 1 DCFL dan 1 SCBL sebanyak 2 kali. 1 DCFL dan 1 SCBL. Pengulangan pertama. Lalu di sebelah sini 1 DCFL dan 1 SCBL. Pengulangan yang ke-2. Dilanjutkan dengan 1 DCFL di sebelah sini. Setelah itu kita buat 8 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti sampai di stitch yang di sini. Oke, ini saya sudah selesai 8 SCBL dan dilanjutkan dengan 1 DCFL di stitch yang sebelah sini. Nah, jadi seperti ini satu set pengulangan pola kita. Nanti tinggal diulang ya dari awal hingga akhir di sini. Lalu di stitch terakhir kita tambah dengan 1 DCFL. Pola round 16 kita awali dengan membuat 2 SCBL, 7 DCFL, 1, 2, DCFL yang ke-2, kemudian dilanjutkan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya sampai di stitch yang di sini ya. Kemudian setelah 7 DCFL, di sini 2 SCBL. 1 DCFL. 1 SCBL, 1 DCFL. Kemudian 2 SCBL. Lalu di sini 7 DCFL. 1 2 3 4 5 6 7 sampai bagian ini. Setelah selesai DCFL 7 sampai sini, lalu di sini 1 SCBL. Satu set pengulangan polanya seperti ini. Silakan diulang lagi di sebelah sini untuk pengulangan kedua dan di stitch terakhir kita tambah dengan 1 SCBL. Sekarang di round 17 kita buat 2 DCFL. Di sini 1 2 lalu 7 SCBL. 1 2 3 4 5, 6, kemudian 7. Lalu pengulangan 1 DCFL dan 2 SCBL diulang 2 kali. Jadi sini 1 DCFL, lalu 2 SCBL. Ini pengulangan yang pertama. 1 DCFL, kemudian 2 SCBL. Pengulangan yang kedua. Setelah selesai pengulangan yang kedua, dilanjutkan dengan 1 DCFL di bagian ini. Kemudian 7 SCBL. 1 2 3 4 5 6 dan 7.
kemudian 1 DC FL. Ini satu set pengulangan polanya, tinggal diulang dari awal hingga akhir nanti untuk di set pengulangan yang kedua. Lalu di stitch terakhir silahkan ditambah dengan 1 DC FL. Di round 18 kita buat 2 SCBL, kemudian 6 DC FL. Ini sambil dicek ya, jangan terkecoh oleh tampilan yang sedikit terlihat di sini ya. Kita buat DC FL-nya di atas DC FL di sini. 1 2 3 4 5 6 lalu 2 SCBL, 1 2 1 DCFL di sini, 3 SCBL, 1 2 3 kemudian 1 DC FL ke sini, 2 SCBL, lalu 6 DC FL, 1 2 3 4 5 kemudian 6. Dan di sini kita buat 1 SCBL. Jadi seperti ini satu set pengulangan pola kita. Dimulai dari bagian yang ini, kita buat 2 SCBL, 6 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 6 DCFL, dan 1 SCBL. Silahkan diulang satu set pengulangan berikutnya. Kemudian di stitch terakhir ditambah dengan 1 SCBL. Berikutnya kita akan rajut round 19. Di sini kita buat 2 DCFL. Dilanjutkan dengan 6 SCBL. 1 2 3 4 5 dan 6. Setelah 6 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 3 DCFL, 1 2 3 kemudian 2 SCBL, 1 2 lalu 1 DCFL di bagian yang sini, 6 SCBL, 1 2 3 4 5 dan 6. Lanjutkan dengan 1 DCFL. Berikutnya tinggal mengulang pola dari awal hingga akhir untuk
Set pengulangan yang kedua di sini, dan di stitch terakhir nanti ditambah dengan 1 DCFL. Sementara hasilnya seperti ini sampai dengan round 19. Sudah hampir selesai ya motif kupu-kupunya. Silahkan dirajut dulu teman-teman, kita nanti ketemu menjelang motif round 20. Ini saya baru sampai di akhir dari round 19 ya. Akan ganti warna benang untuk menuju ke round 20. Di sini saya hanya ingin menunjukkan sampai di perajutan ini dari satu gulung benang utuh ini sisanya sekian ya, sampai di akhir round 19. Jadi bisa dikatakan satu gulung itu untuk yang saya buat terpakai hingga di round 19. Jadi nanti di round 21, karena nanti round 22, maaf, dari round 20 nanti pakai yang abu-abu, berarti nanti di round 21 saya akan pakai gulungan benang yang kedua ya, untuk yang warna navy. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ini bahwa dari satu gulung itu punya saya terpakai hingga di round 19 motif. Oke, silahkan dibuat dulu SCBL nya untuk round 20, nanti kita ketemu lagi di awal motif. Pada round 20 di sini kita akan buat 3 SCBL. 1 2 3 4 DCFL 1 2 3 dan 4. Kemudian 2 SCBL 1 DCFL 5 SCBL 1 2 3 4. Kemudian di sini yang kelima dilanjutkan dengan 1 DCFL yang di sini. 2 SCBL 1 2 4 DCFL 1 2 3 dan 4. Kemudian 2 SCBL. Oke, di sini satu set pengulangan polanya adalah seperti ini. Tinggal diulang sekali lagi, lalu nanti di stitch terakhir ditambah dengan 1 SCBL. Silahkan dilanjutkan perajutannya, nanti kita ketemu di round 21. Round 21, di sini kita buat 3 DCFL. 1 2 lalu 3 4 SCBL 1 2 3 dan 4 1 DCFL 2 SCBL 1 dan 2 sampai di bagian ini. Dilanjutkan dengan 5 DCFL ya di bagian yang
Navy ini semuanya diisi dengan DCFL. Lalu setelah selesai 5 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL di sini. 4 SCBL. Dua DCFL seperti ini, satu set pengulangan pola kita untuk round 21. Sudah semakin terlihat bentuknya, jadi tinggal diulang di set yang kedua, set pengulangan yang kedua, dan di akhir nanti di sini ditambah dengan 1 DCFL, lalu dilanjutkan dengan SCBL, ganti warna benang, lalu nanti kita bersiap untuk round 22 di sini. Di round 22 kita buat 4 SCBL, 1 2 3 4, lalu 2 DCFL, 1 2 2 SCBL, 1 DCFL, 7 SCBL, 1 2 Dan setelah selesai SCBL yang ke-7, di sini kita buat 1 DCFL, lalu 2 SCBL, 2 DCFL. Dilanjutkan dengan 3 SCBL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola motif kita untuk round 22. Jadi, silahkan diulang sekali lagi ya di sini untuk set kedua, dan di stitch terakhir ditambah dengan 1 SCBL. Sekarang lanjut ke round 23. Ini adalah round terakhir bagian motif. Di sini kita buat 3 DCFL, 1 2 3. Lalu kita buat pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 2 SCBL sebanyak 2 kali. Jadi ini 1 DCFL, 2 SCBL. Sekali lagi, 1 DCFL, 2 SCBL. Lalu 7 DCFL. Jadi di semua yang warna navy ini 1 2 3 4 5 6 7 sampai yang di sini kita isi dengan DCFL. Silahkan dibuat dulu ya 7 DCFL-nya. Selesai membuat 7 DCFL, dilanjutkan dengan membuat 2 SCBL, lanjutkan dengan 1 DCFL, diulang sebanyak 2 kali. Jadi ini pengulangan pertama, 2 SCBL, 1 DCFL. Di sini 2 SCBL, kemudian 1 DCFL yang kedua. Lalu
Dilanjutkan dengan 2 DC FL. Seperti ini satu set pengulangan pola kita untuk round 23, round terakhir bagian motif. Di sini nanti di stitch terakhir berarti kita tambah dengan 1 DC FL. Silakan diteruskan perajutannya. Baik, ini saya sudah menyelesaikan round 23 saya. Pengulangan kedua sudah selesai, SCBL sampai sini juga sudah selesai dan sudah buat slip stitch. Nah, karena round 23 ini motif sudah selesai, benang yang abu-abu ini sudah bisa dipotong, jadi nanti ekor benang bisa diikutkan di perajutan selanjutnya, begitu ya. Jadi saya potong dulu yang warna abu-abu. Lalu setelah itu di round 24 dan seterusnya itu bebas ya teman-teman mau berapa round, akan membuat DC biasa, DC normal ya, hanya membuat DC aja seperti ini. Jadi nanti berapa round di atas tidak masalah, teman-teman mau tingginya seberapa ya. Membuat DC normal berarti kita, kalau sebelumnya kan membuat DC-nya hanya di front loop ya, kali ini menembus 2 loop dari setiap stitch. Silakan dibuat aja DC-nya. Seperti ini ya, DC normal. Jadi menembus 2 loop dari setiap stitch. Nanti kita ketemu setelah bagian atas sudah cukup tinggi. Ini punya saya, sudah saya rajut bagian atas sebanyak 5 round untuk DC-nya. Kemudian di sini sekarang kita akan membuat tali tasnya ya. Untuk bagian tali tas ini sebenarnya adalah opsional. Jadi teman-teman bebas mau pakai tali rajutan atau misalkan tali instan dari kulit sintetis atau lainnya, silahkan ya, bisa digunakan. Nah, di sini untuk punya saya, tali tasnya akan saya rajut langsung di badan tas. Jadi, saya sudah tandai stitch-stitchnya. Nah, ini sudah saya coba masukkan mukena saya ya. Jadi, tingginya saya ukur, ini sudah mencukupi sekian. Jadi, saya akan buat tasnya di sini. Stitch yang bagian motif ini kan 49 ya. Jadi titik tengahnya ini adalah pada stitch ke-25. Saya tandai seperti ini. Stitch ke-25, stitch ke-25, kemudian stitch pertama dan stitch ke-49 begitu di tiap sisi. Sedangkan yang samping yang lebarnya yang 10 stitch ini saya abaikan, tidak saya hitung ya. Jadi saya hanya melihat yang bagian depan, belakang 49 stitch. Kemudian saya pasang stitch marker di bagian tengah untuk menandai, gitu aja. Nah, karena yang ada motifnya ini sebenarnya adalah bagian belakang ya, kalau dari perajutan, sedangkan yang di sini ini yang bagian depan. Kita akan merajut dari sisi sini terlebih dahulu, begitu ya. Oke, di sini sudah saya tandai. Jadi lebar itu bebas juga ya teman-teman mau berapa. Saya sih nggak mau terlalu lebar karena badan tasnya juga tidak seberapa besar. Jadi kalau terlalu lebar nanti justru terlihat kurang balance begitu ya. Oke, ini saya dari titik tengah ini akan saya geser ke samping 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Jadi yang stitch pertama akan saya pindahkan ke stitch ini. Sini. Yang samping sebelah sini juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pindahkan.
di stitch ini. Nanti berlaku juga untuk yang sisi sebelah sini ya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan merajut dari sini. Setelah slip stitch ini, tambah dengan satu chain, tetap tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita buat slip stitch di bagian back loop. Slip stitchnya di bagian back loop. Perlahan-lahan saja, jangan terlalu kencang supaya tidak menciut bagian sini. Nah, seperti ini. Buat dulu cukup banyak ya, nanti sampai sekitar mendekati yang stitch kuning ini. Oke, sesampainya di sini kita jangan lepas stitch marker ya. Yang ada stitch markernya ini kita abaikan saja. Jadi di sini kita buat chain bebas, jumlahnya berapa aja. Teman-teman ingin tali tasnya itu apa namanya ya, lengkungnya seberapa. Nah, ini boleh misal mau 30 chain, 40 chain begitu ya, atau berapa begitu, bebas aja. Sebentar saya hitung punya saya. Yang ini yang paling bawah ini adalah slip stitch, jadi tidak dihitung chain ya. Hitung chainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini baru 20. Nah, misal kalau 20 diginiin kan ya, nanti tertariknya hanya sekian gitu. Jadi misal di sini jadi 30, coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 30. Misal seperti ini. Nah, gimana? Apakah kurang panjang? Misal teman-teman ingin agak panjang lagi, bebas ya. Nah, di sini punya saya akan saya buat memang tidak terlalu panjang, karena toh nanti kalau setelah ditarik dia tetap akan molor ya teman-teman ya, kalau rajutan tuh masih ada tingkat melarnya begitu. Oke, jadi saya buat 30 saja, saya cukupkan 30. Kemudian saya buat slip stitch ini, usahakan tidak meluntir ya. Nah, begini aja posisinya. Buat slip stitch lagi di stitch sebelahnya yang ada stitch marker. Pokoknya yang stitch marker ini kita abaikan aja, jangan diapa-apain, jangan dilepas maksudnya. Nah, seperti ini. Lakukan seperti ini untuk sisi yang sebelah juga ya. Jadi yang sebelah juga ditandai, kemudian nanti buat aja dulu slip stitch sampai dengan stitch yang mendekati stitch marker, lalu buat chain jumlahnya sama. Jadi jangan sampai salah satunya lebih panjang, nanti nggak enak di tentengnya, kurang enak begitu ya. Oke, silahkan dibuat dulu untuk kedua sisi dari badan tas. Nah, ini yang bagian sini setelah selesai membuat slip stitch di bagian back loop. Kemudian kan dibuat slip stitch biasa yang di sebelah sini untuk mengakhiri roundnya tadi. Lalu setelah itu tambah satu chain dan membuat DC ya, buat DC sampai ketemu dengan chain yang di sini yang untuk handle. Nah, kurang lebih kan sama aja ya caranya dengan yang sebelah sini. Jadi saya yang sisi sebelah sini sudah saya rajut, saya akan tunjukkan yang di sisi sini. Jadi untuk membuat DC nya kita tembus aja ini kan yang slip stitch di back loop, ini yang DC di round sebelumnya. Nah, kita menembus sampai ke DC nya jadi merajut sampai ke DC nya slip stitch nya biarkan aja dia ada di tengah-tengah rajutan kita, nggak apa-apa ya. Jadi ini merajutnya seperti ini sampai
stitch yang sebelum stitch marker. Jadi yang diabaikan hanya yang ada stitch marker, stitch markernya. Ya, stitch marker ini diabaikan. Jadi stitch yang di sebelahnya, yang di sini, nanti ini juga dirajut dengan DC. Jadi ini kita teruskan dulu ya, sampai di sisi situ, atau di stitch yang di sebelahnya stitch marker. Nah ini ya, ini stitch marker. Saya sampai di stitch sebelahnya stitch marker. Yang diabaikan yang di stitch marker. Oke, sudah. Berikutnya kita akan merajut di bagian chain dengan DC. Letak perajutannya, kita putar sedikit chainnya sehingga di bagian belakang ini akan terlihat ada tonjolan-tonjolan atau back bumpnya ini ya. Kita merajutnya di tonjolan-tonjolan ini. Oke, sini ya. Sehingga nanti hasilnya bagian bawahnya akan rapi seperti ini. Kalau kita merajut di bagian chainnya memang lebih mudah, tapi nanti hasilnya sisi atas seperti stitch seperti ini, sedangkan bawahnya tidak akan seperti ini, begitu ya. Jadi sekarang memang agak sulit, begitu, rumit, ribet, tapi it's okay ya, bisa dilakukan pelan-pelan saja, tidak butuh buru-buru. Yang penting posisinya pas. Bentar, ini saya ulang, yang saya kurang pas. Nah, seperti ini ya. Lihat tonjolannya. Kalau sulit, pakai bantuan jarum, tidak apa-apa. Atau bantuan stitch marker juga bisa. Yang penting masuknya di sini. Kalau masih ngerasa sulit juga, nggak mau nih, mau yang di chain biasa aja, ya silahkan, juga tidak apa-apa. Toh hasilnya kan teman-teman sendiri yang mendapati, begitu ya, yang punya nanti kan juga teman-teman sendiri. It's okay kalau memang tingkat kesabaran apa ya namanya, nggak pingin ribet gitu ya, memang nggak pingin ribet, ya oke, tidak apa-apa. Yang penting jadi tasnya ada handle-nya, ada talinya, ada pegangannya, daripada tidak ada, begitu. Semua bukan hal yang perlu dipermasalahkan lah. Ini saya kan hanya ingin menunjukkan atau mencontohkan, nah, punya saya seperti itu ya, hasilnya yang bawah seperti ini, yang atas seperti ini. Oke, sampai chain yang terakhir dirajut di bagian back bumpnya. Setelah selesai sampai dengan chain yang terakhir di sini, hitung ulang jumlah stitch yang di sini, sesuaikan dengan tadi awal membuat chain. Berapa punya saya? 30, berarti stitchnya 30, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Harapannya sih pas ya, jadi enggak ada miss gitu, enggak ada yang terlewat ya. Dan berikutnya kita kembali membuat DC. Jadi yang di skip adalah yang ada stitch marker. Jadi yang di sebelahnya ini kita rajut DC-nya. Oke, sebentar, ini saya rapikan, tarikan saya kurang rapat. Jadi tadi terlalu longgar ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan begitu sampai dengan akhir round. Lalu nanti buat slip stitch atau mau diakhiri dengan invisible join juga bisa. Diakhiri potong benang ya, karena saya ingin tali tasnya hanya satu round. Jadi kalau teman-teman mau 2 round atau 3 round silahkan ya, ditambah aja. Kalau punya saya cukupkan di satu round ini saja. Oke, diteruskan dulu sampai bagian akhir. Dan seperti inilah hasil akhir tas rajut kita kali ini yang menggunakan teknik mozaik dan motif kupu-kupu.
Tas selanjutnya muat untuk membawa mukena seperti ini. Ini punya saya sudah saya isi dengan mukena. Misalnya teman-teman mau diisi dengan yang lain, tentu saja bisa. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.